Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 17 hari bulan 1 2024, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran. Surah Ali Imran, surah yang ketiga dalam juzuk yang ketiga. Surah yang ketiga, juzuk yang ketiga, ayat yang kita akan baca 12 dan 13. Dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala jelaskan supaya Nabi SAW maklumkan kepada kafir bahawa mereka akan tewas di dunia dan azab di akhirat. Kemudian Allah nyatakan dua kumpulan akan bertempur di atas dunia ini, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beri pertolongan kepada orang yang beriman. Alhamdulillah, bila cukup syarat, kita akan dapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kalau tak cukup syarat, Allah Ta'ala uji kita supaya perbetulkan channel, lengkapkan syarat, supaya perjuangan Islam ini murni, suci, menang dengan pertolongan Allah, kalah dengan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Mari pelajar kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Bagi adik yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, Jawi, muka surat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ. Balik pada terjemahan ayat dan tafsir ayat. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir itu. Kafir mana tu? Pada masa ayat turun ni, Yahudi depan Nabi di Madinah. Maka Allah suruh kata ke Yahudi, mu beritahu pada Yahudi, dan kuncu dia, nama dia munafiqin, na'udzubillah. Beritahu pada puak-puak kapi itu, kamu akan dikalahkan di dunia ini, di atas dunia ini, mu akan kalah. Watuhsyarun, dan akan dihimpunkan, dibawa beramai-ramai pada hari kiamat, ila jahannam, ke dalam neraka jahannam. Wabi'sal mihad, itulah sejahat-jahat, seburuk-buruk tempat yang disediakan untuk kamu, hei manusia yang tak mau beriman,
kepada Allah Azza wa Jalla. Tak mau beriman, inilah tempat dia. Jadi ayat ini ada dua kiraat. Satu labuna, ada satu kiraat yang pertama, sayur labun, mereka akan dikalahkan. Dia guna dhamir ghaib, sayur labun. Annal kufar guyabun, puak api akan hilang, akan kalah. Jadi kata kepada Yahudi, sayur labu musyriku al-Arab, puak-puak api Arab ni akan kalah. Kemudian mereka akan dikumpulkan ke dalam pada hari kiamat dan dicampak ke dalam neraka jahannam wal'iyazubillah. Jadi bacaan yang kita baca ni, satu labun, satu labun. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi supaya kata kepada puak kapi, kullahu ya Muhammad, berdepan dengan puak tu, bagi tahu direct, mu akan kalah. Jadi ayat ini sekaligus memberi ketenangan kepada orang mukmin bahawa Allah beritahu kepada orang kapi, mereka akan kalah. Jadi bila kapi kalah, yang menang siapa? Mukmin. Itu kena ingat. Dia tak kalah dua-dua. Ada yang kalah, ada yang menang. Kalau dua-dua sama, orang tak main kalah, orang panggil seri. Seri maknanya sama. Jadi sekarang ni salah satunya akan kalah. Dalam janji Allah Subhanahu Wa Taala ini, yang kalahnya siapa? Kafir. Yang kalahnya puak kafir. Jadi oleh kerana mu kafir, mu tak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak mau beriman, maka Allah Ta'ala beri amaran kepada mereka, tawa'at. Maknanya tawa'at ni mana beri kata, kata apa, kata, kata semangat kepada orang beriman, dan beri amaran kepada buah-buah kapi, mu jangan duduk berani sangat, wey, kamu akan tewas, kamu akan kalah nanti. Ayat ini tanda pelajar, ditafsirkan ayat, ditafsirkan dengan ayat 36 suratu Al-Anfal. Suratu Al-Anfal, innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Jadi puak kafir, mereka telah infakkan harta benda mereka untuk menyekat jalan Allah. Jadi apa belanja yang mereka guna itu satu kerugian besar ke atas mereka, bahkan mereka akan tewas atas dunia ini, dan puak-puak kapi akan dicampak ke dalam neraka wal'iyazubillah. Itulah janji Allah Azza wa Jalla. Suratul Anfal ayat 36 dia kata apa ni, wabi'sal mihad, dan sebaik seburuk-buruk tempat tinggal, tempat disediakan kepada kamu, iaitulah neraka jahannam. Allahul musta'an. Baik, itu amaran keras sebelum berlaku peperangan. Allah dah nyatakan mereka akan tewas, Islam akan menang. Mari kita pergi ke ayat yang berikutnya. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَى. Sesungguhnya telah ada satu tanda bukti bagi kamu pada peristiwa dua pasukan yang telah bertemu di medan perang. Dua pasukan ini bertemu di medan perang. Mana dia jumpa? Tengok ni. Ai qad kana lakum, sudah ada pada kamu. Siapa kamu sini? Tulis. Kamu di sini, ulama tafsir kata tiga kumpulan. Kumpulan yang pertama, annahum al-mu'minun, orang yang beriman. Bagi kamu orang yang beriman, sudah ada depan mata kamu tanda-tanda kekuasaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Ada kata kapi,
Eh, puak kapi, mu tengok dah kadang mereka kalah, geng-geng mu sudah kalah, mau kalah pula sini. Pendapat yang ketiga kata, puak-puak Yahudi. Puak-puak Yahudi. Jadi tiga. Sama ada ayat ni tuju pada orang beriman, tuju pada kapi lain ataupun kapi Yahudi. Maka kata Ibnu Asyur rahimahullahu ta'ala, dia kata wal khitab fi qawlihi, khitab maknanya ayat ini dituju pada siapa? Laqad kana lakum, kamu tu siapa? Asalnya khitab kepada orang kafir sebagaimana zahir. Karena ayat ini ayat kita nak berhujah dengan mereka, maka diberinya amaran kepada mereka supaya mu kalau tak insah juga, tak khabar juga, tak sedar juga, akan jadi seperti mereka. Wa yajuz an yakuna khata' lil muslimin, boleh juga ayat ini dituju pada orang Islam. Maka satu labun, ha, satu labun kamu akan dikalahkan, kata pada orang kafir itu. Dia kata ke dia, ha, Allah, boleh jadi oleh kerana masa tu ayat ni nak berdebat, kita berdebat dengan puak kafir yang kerah kepala Yahudi dengan jahat. Maka Allah Ta'ala bawa kepada kita dalam ayat ini supaya ingat kepada kemenangan Islam dalam peperangan Badar. Manakah laqad kana lakum ayatun, bagi kamu itu tanda kekuasaan Allah Ta'ala, mana? Ni jawab, mana tanda-tanda kemenangan, tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala sudah jelas Allah Ta'ala tunjukkan kepada orang yang beriman. Mana? Fi fi'atainil taqata. Ha, tengok ayat. Dua pasukan yang telah bertemu di medan perang. Mana medan perang ni? Ha, jadi peperangan ini ulama tafsir kata tidak ada khilaf di kalangan mufassirin mengatakan iaitulah dalam peperangan Badar. Bila perang Badar, hei anak-anak, para pelajar, bila? Bila perang Badar? Heh? Tak jawab ni tak boleh makan pagi hari ni. Ha, bila apa? Bunyi tak berapa? 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Ha, nak masuk kisah sirah ke mana ni? Ha, tanda 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah, Ma'rakatu Badar Al-Kubra. Peperangan Badar yang besar berlaku pada saat itu. Ha, berlaku pada pada ketika itu. Ha, mulai. Jadi fi'atun tuqatilu fi sabilillah, satu pasukan orang-orang Islam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang pada jalan Allah kerana mempertahankan agama Allah. Wa ukhra kafiratun, dan sekumpulan lagi dari golongan yang kafir musyrik. Jadi orang kafir sebenarnya ramai. Ramai bilangan dia. Berapa bilangan? Tengok ni pelajar, bilangan orang kafir dalam peperangan Badar tiga kali ganda. Tiga kali ganda bilangan orang beriman. Dalam kitab sirah kata, boleh apa? Bilangan orang mukmin bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 313 orang. Ada khilaf, kalau khilaf pun dalam belas, plus tu ya. Mereka hanya ada dua ekor farasan, dua ekor kuda, enam baju besi, lapan bilah pedang, dan kebanyakan orangnya berjalan kaki kerana tak ada kenderaan. Ha. Wa kana al-mukafirun, tentera kafir ada 1000 orang. Eh, tulislah tentera kafir ada apa? 1000, diketua oleh Abu Jahal, maknanya mereka lebih tiga kali bilangan orang Islam. Macam mana orang Islam tahu bilangan kafir? Ha. Waktu penyiasat pergi ke Badar, jumpa dengan hamba kepada Bani Al-Hajjaj. Dia tanya, eh,
Berapa bilangan Abu Jahal? Berapa ni? Tentera kafir Quraisy, berapa bilangan? Hamba ni kata kesir, ramai. Saya tak hitung. Tak kena nak bilang seorang-seorang. Nah, sebab orang ni tentera dalam khaymah ni, dalam ni. Tapi Nabi guna pendekatan ihsa'. Ihsa' ni orang panggil analisa. Kam tanharun kulli yawmin. Berapa ekor memboleh huta sehari-hari? Setiap hari berapa ekor huta kamu sembelih? Qala yawman tis'an wa yawman 'ashara. Ada hari 9 ekor, ada hari 10 ekor. Maknanya Nabi kita buat analisa, al-qaum ma baina 900 ila 1000. Tentera Abu Jahal ni antara 900 hingga 1000 orang. Sebab apa? Sebab seekor unta dia orang makan 100 orang. Seekor unta 1 orang. Pak kita ni seekor kambing 1000 orang makan. Penuh dengan buhara. Buhara kena. Buhara kena. Buhara ni buah macam buah tin. Buah tin arak tu kecil lah tapi. Orang cincang ni masuk dalam kambing sekali. Oh, kambing seekor 3 guni buhara. Satu kampung boleh makan. Nak cari kambing gini korek, mana tak jumpa. Orang Arab dia makan unta seekor 100 orang. Lepas tu Nabi buat analisa, mereka di antara 900 hingga 1000, mana hari ni solid berkumpul, dia 9-10 ekor. Esok mula jadi separuh daripada mereka pergi menyiasat sana sini, dia tak balik, dia 9-9 ekor. Nah, sebab itulah analisa Nabi, dia kata mereka di antara 1000 ataupun 900. Nah, itu dia punya kajian ketenteraan. Nah, kita kena tahulah kajian ketenteraan. Cerdik orang dulu walaupun tak mengaji masuk universiti ke apa, cerdik. Abu Jahal mari, maaf, Abu Sufyan. Abu Sufyan bila dia lalu nak buat lari unta dagangan dia ke Mekah, dia tengok tai unta. Ada tai unta berjalan. Dia berhenti, dia ambil tai unta, dia patahkan. Pap. Ada biji kurma dalam tai unta. Dia kata ini unta Madinah. Bijak tak bijak? Ini unta Madinah. Maknanya unta ni bukan unta orang kapur di Badar, unta ni datang dari Madinah. Maknanya Nabi SAW telah hantar penyiasat-penyiasat intelijen dia masuk Madinah, masuk ke Badar. Jadi Abu Sufyan tarik dia punya kenderaan, dia punya delegasi perdagangan, buat lari keluar ke tepi laut, nak lari daripada kawasan Badar. Selamat dia. Dia pengecaman dia dengan tai unta, pengecaman dia dengan apa? Dengan bilangan sembelihan itu boleh tahu bilangan tentera. Allahuakbar. Baik. Tengok ayat Quran kata. Ya raunahum mithlaihim ra'iyal 'ain. Mereka yang golongan yang kafir itu melihat orang-orang Islam pada pandangan biasa dua kali ramainya berbanding dengan jumlah mereka sendiri. Tengok. Dalam ayat ni kata orang kafir tengok. Dalam tafsir kata yaral muslimun al kafirin. Orang Islam hok tengok orang kafir. Kalau kita tengok 300 orang, kafir 1000, maknanya 3 kali dapat. Betul? Sebab 3 kali. Tapi dalam mukjizat pertolongan Allah Ta'ala, dia bagi kepada orang Islam, mata dia kecil kepada orang kafir. Dia tengok kafir 2 kali dapat je. Maknanya 2 orang lawan seorang. Mislai adadil muslimin ru'yatan zahiratan. Nampak tak ramah Abu Jahal. Sekali ganda kita beres, kita lawan. Tapi kalau ikut sebenar, 3 kali ganda, bukan 2 kali. Cuma Allah Ta'ala kecilkan bilangan itu supaya orang Islam berani lawan, berani nak lawan. Mana dalil? Tanda pelajar. Dalilnya surah Al-Anfal ayat 44. Allah kata wa idh yurikumuhum idh iltaqaitum fi a'yunikum qalila. Ketika bertemu tentera Islam dengan tentera Badar atau dengan tentera kafir, Allah Ta'ala kata wa yuqalli fi a'yunikum qalilan. Mu tengok tak ramai. Abu Jahal, oh tak ramai.
Ingat, wa yuqallilukum fi ayunihim, bila dengan kamu memang tak ramai pun, kafir tengok tak ramai. Ha. Jadi dia sekali kita lanyak Muhammad habis. Orang Islam pun tengok kafir, tak ramai mana, bani boleh lawan. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Allah Ta'ala nak tunaikan satu urusan yang telah ditetapkan oleh Allah. Peperangan ini akan terjadi, kafir akan tewas 70 orang mati, 70 orang akan ditawan, orang Islam walaupun sedikit mereka menang. Ini kata apa? Mu jangan duduk pelik. Pasal itulah kita jangan pelik tengok orang ramai, tengok jangan pelik tengok orang rasa nampak macam kuat, tapi ada kalanya mereka ramai bilangan tapi tidak ada kekuatan. Ramai bilangan tapi tidak kuat, ada waktunya bilangan yang sedikit tapi kuat. Dua kali Allah Ta'ala sebut dalam Quran ini. Satu disebut tentera Badar, 313 orang. Satu lagi yang kita dah sebut dalam siri lepas, tentera Talut. Tentera Talut berapa orang? Sama dengan bilangan ahli Badar, 300 orang. Dua-dua kumpulan ini mendiberi kemenangan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata itulah kita orang Islam, kita kena ada kekuatan jiwa, kekuatan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan bi'iznillah. Berapa ramai orang yang sedikit boleh mengalahkan orang yang ramai dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dia kata, kecuali, ada orang kata, kecuali ustaz dalam pilihan raya. Pilihan raya ramai kali banyak. Kita kata itu apa ni, pada zahirnya begitulah. Tapi kalau ketuhan nak tolong, boleh juga. Nah, waktu nak pergi kali tu, tukar tepat. Wallahualam, saya tak nak campur lah dalam masalah orang putih ni. Dia pilih raya demokrasi ni, ditaja oleh orang putih. Tapi dalam Islam, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan bi'iznillah. Berapa ramai yang bilangan sedikit, boleh mengatasi bilangan yang ramai dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah sekarang ni kita tengok, kadang-kadang orang yang menegakkan kebenaran walaupun tak ramai pengikut dia, sebab ditindas, ditekan dengan berbagai-bagai akta, berbagai-bagai enactment, tapi sautu, suara mereka didengari oleh ramai masyarakat. Kam min fi'atin qalilatin, berapa ramai orang yang sedikit tapi dia dapat suara kebenaran dapat ditegakkan. Berapa ramai orang yang ramai, tengok ramai peminat tapi tak ada orang yang ikut dari sudut amalan, kita kata wallahu alam. Jadi para jemaah, tak usahlah susah-susah, kita teruskanlah dakwah kita ni, apa yang kita faham, apa yang kita belajar daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita teruskan perjuangan biiznillahi azza wa jalla. Kita nampak sini macam senyap, ya tak nampak tu, nampak tak kertas zikir lepas solat tu yang kita lekat kat depan ni tu, zikir kan kertas tu. Tim banjir kita pergi ke Selat Tantai, dia kata masya Allah, satu masjid tu besar dia punya, dia cetak ketan. Ketan tu dia cetak besar, dia tak di dinding masjid, maknanya zikir lepas solat membaca ni. Jadi ada orang dengar, ada orang tak dengar, ada orang belajar, ada orang tak belajar. Itulah suasana, kita boleh katakan bahawa bila kita nak ajar yang sunnah Nabi, ada orang terima, ada orang tak terima, ada orang belapan dada, ada orang sempit dada. Begitulah keadaan dunia. Baik, kita balik kepada mencari ibrah daripada ayat yang kita besar ini. Mana Allah kata apa? Walaupun bilangan kamu sedikit, tapi di mata kapi nampak sedikit sungguh. Walaupun bilangan kapi ramai, tapi di mata kamu nampak sedikit, supaya kamu berani untuk berlawan dengan mereka, tidak koyak, tidak lari. Allahu Akbar. Baiklah, di akhir ayat, wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Dan jadi Allah Ta'ala beri nampak dua kali ganda kamu ramai dengan memberikan, dan Allah sentiasa menguatkan sesiapa yang dikendakinya dengan memberikan pertolongan. Inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar. Sesungguhnya pada peristiwa itu terdapat satu pengajaran yang memberi insaf
bagi orang-orang yang berfikiran yang celik mata hati, insaf, khabar, dia akan teruskan perjuangan. Kita kata alhamdulillah. Maka Allah Ta'ala beri pertolongan kepada hamba dia yang dikendaki, yang disayangi. Mimman taqtadil hikmatu, mengikut hikmat, kebijaksanaan Allah Ta'ala, dia nak beri siapa. Maka semua yang berlaku itu, inna fi zalika ay fi ta'yidina al-fi'atal muslimah, sokongan yang kami beri kepada golongan Islam, ma'aqillatiha fil adadi, walaupun bilangannya sedikit, beramainya bilangan kafir, la mu'tabaran, satu ibrah, satu pengajaran, suatu i'tibar kepada orang yang punya ainul basirah, tengok dengan celik mata hati, dia perhati tengok pertolongan Allah mengatasi segala-galanya. Kita kata alhamdulillah, pertolongan Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Kita yakinlah dengan pertolongan Allah, kita teruskan perjuangan mengajak orang kepada Islam. Dakwah kita tahap satu, ajak orang kafir kepada Islam. Tahap dua, ajak orang Islam yang sudah Islam supaya mantapkan keimanan dan perjuangan mereka. Yang ketiga, nak mengembalikan orang Islam yang sudah beramal ini kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tak amal dengan sunnah, rugi. Rugi. Banyak amalan kita, man amila, siapa dia beramal dengan bukan daripada ajaran Nabi, fahuwa raddun, maka dia ditolak. Kita kata awak kerugian besar kalau awak tidak ikut peraturan Allah, tidak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah kita, ayat kita ringkas, masa kita terhad. Sekarang kita berpindah mencari 5 faedah daripada ayat yang besar ini. Faedah yang pertama, boleh faedah al-faedatul ula. Faedah yang pertama, Allah Ta'ala sebut dalam ini, qul lilladzina kafaru satughlabun, beritahulah pula kafir, mereka akan kalah. Ayat ini menjadi dalil kekuatan orang mukmin, menjadi dalil kekuatan orang mukmin. Lau raja'al muslimuna ila dinihim haqqa, kalau orang Islam kembali kepada agama yang benar, bermula dengan akidah yang murni kepada Allah Azza wa Jalla, tak bercampur-campur, bermohon kepada Allah semata-mata, jangan duk mohon kepada orang yang sudah mati, amwat, duk gosok-gosok dinding-dinding tok wali, jangan. Dan benar dalam perkataan mereka, dalam amalan mereka, dalam adab mereka, dalam akhlak mereka, dan semua urusan kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, ha? Mereka akan dapat kemenangan, dapat pertolongan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang telah disaksikan oleh sejarah. Sejarah telah menyaksikan umat Islam telah mendapat kemenangan yang besar dalam peperangan dengan orang kafir. Kita kata alhamdulillah. Kita juga kalau nak menang, undur balik kepada amalan para salafus soleh, insya-Allah kita menang. Baik, dalam ayat ini juga Allah perintah qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang kafir. Ayat ini menunjukkan bahawa Nabi seorang rasul, utusan Allah, yang dia hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dia abdun la yu'bad. Dia Nabi abdun la yu'bad, seorang hamba. Kita ikut ajaran dia, tapi kita jangan menyembah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rasul yang benar bukan seorang pendusta. Kerja dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah kepada umat dia. Itulah kita mengatakan satu perjuangan yang besar, ha, yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua. Allah sebut sini, tuqatilu fi sabilillah. Tuqatilu fi sabilillah, kamu berperang pada jalan Allah. Ingat molek, berperang di mana? Pada jalan Allah. Annal qital la yakunu sababan lin nasri illa idza kana fi sabilillah.
peperangan tidak akan dapat pertolongan daripada Allah kecuali kalau kita berperang pada jalan Allah, ikhlaskan niat, muwafaqatan lisyar'i, ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhi perkara-perkara yang haram diharamkan oleh Allah. Kalau cukup tiga syarat, ikhlas, ikut syarat, ikut Nabi, menjauhi larangan, fa idza tammat hadhihi al umur salah fa huwa allazi fi sabilillah, maka itulah yang dikatakan peperangan pada jalan Allah. Bila kita perang jalan Allah, sama ada Tuhan bagi kemenangan, kita kata alhamdulillah, hasilnya dapat dikecapi di atas dunia. Kalau kita tak bagi kemenangan di atas dunia, kita dapat pahala besar di akhirat nanti. Jangan bimbang. Kata di para pejuang Islam, imman nasru wa imma syahadatu. Sama ada kita menang atau kita mati syahid. Dua saja. Kalah? No, tidak ada kalah. Orang Islam tak ada istilah kalah bagi mereka. Sama ada dia menang ataupun dia mati syahid, maka itulah yang dikatakan. Maka kemudian Allah Ta'ala sebut di sini, yang ketiga, orang kata apa? Tuqatilu fi sabilillah fi fi'atainil taqata, satu kumpulan tuqatilu fi sabilillah, yang kedua puak kapi, wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Wallahu yu'ayyidu, Allah Ta'ala beri pertolongan kepada hambanya yang dikendaki. Jadi bila apabila kita letakkan peperangan kita ni kerana Allah semata-mata, tiga syarat tadi, maka Allah Ta'ala akan beri kemenangan mengikut hikmat dia. An-nasru, tulis, an-nasru laysa bikasratil adadi, menang tak semestinya kerana bilangan ramai. Wala biquwwatil udadi, tengok anak, bahasa Arab ni ain, dal, dal, boleh baca dua. Ain balik atas, bikathratil adadi, bilangan ramai tentera. Ain bagi depan, biquwwatil udadi, dengan kekuatan tentera, peralatan, tak syarat. Imi ikhtiar kena ada, bilangan ramai tentera, kekuatan tentera yang kuat, tetapi walakinnahu minallah, yang betul-betul beri kemenangan dari Allah Azza wa Jalla. Lianna Allah lama daraba hadzal mathal, bila Allah Ta'ala buat bandingan ini, bandingan dua kumpulan yang bertempur ini, maka Allah kata wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha, Allah Ta'ala beri pertolongan kepada siapa dia kehendaki, bukan dengan sebab ramai, tapi dengan sebab cukup syarat, sebab yang besar, pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang dapat apa ni, mengesan perkara ini, iaitulah orang yang berfikir terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena sedar, maka dalil pertolongan Allah Ta'ala mengikut kedudukan hamba dia. Mu ikut, kamu ikhlas, kamu taat, kamu menang. Contoh perang Badar, contoh Talut mengatasi Jalut, dan lain-lain lagi peperangan yang ada di atas yang telah berlaku. Kita kata alhamdulillah. Bagi yang keempat ini, qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata, Allah Ta'ala buat pada kamu analogi, bandingan dengan dua kumpulan. Kata di ulama pengkaji, kata darbul amsal, Allah Ta'ala bila dia buat analogi, buat bandingan satu benda yang realiti dengan benda yang dalam kepala saja, lebih tenang orang yang mendengar, lebih kuat kekuatan dia, lebih tenang. Maka dengar ni anak-anak, fayambari lil wa'iz, bagi orang yang nak beri nasihat kepada orang, wadda'i, para pendakwah yang nak mengajar orang, wal murabbi, para pendidik yang nak didik orang, nak ajak orang kepada Allah, an yatribal masala, kita kena buat satu bandingan benda yang nampak dengan mata kepala dengan benda yang nampak dengan mata hati. Maka buat, kerana dia lebih kuat
lebih kuat kesan dia kepada orang yang mendengar daripada semata-mata dengar. Zaman kita gini, dia bukan sekadar buat bandingan, dia buat video, buat lukisan supaya kita lebih nampak, oh gini, gini dia punya bandingan, gini dia punya analogi, gini dia punya apa ni kedudukan, maka itu lebih berkesan kepada jiwa manusia, insya-Allah. Nah, sebab itulah ambil daripada mana? Yang keempat ni ambil daripada qad kana lakum ayatun, bagi kamu dua kumpulan. Jadi dua kumpulan itu dia panggil cara Allah Taala nak suruh kita para pendakwah, para pendidik, murabbi kena ambil pendekatan ini untuk didik masyarakat, biar kita tahu, biar kita insaf. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cara didikan itu betul, kita boleh kepahaman yang baik, insya-Allah. Yang terakhir, yang kelima, qauluhu ta'ala qad kana lakum ayatun fi fi'atain. Sampai ke akhir ayat ulil absar. Kesimpulanlah kita kata. Kesimpulan kepada ayat yang kita baca ini, ayat 13 ini, fihi irsyadun. Dalam ayat ini satu bimbingan, ila an na'tabira bi ahwalil mutaqaddimina alaina. Kita kena ambil pengajaran, ambil iktibar dengan keadaan orang dulu daripada kita. Ingat, orang dulu kenapa mereka menang? Mereka ikhlas, mereka berjuang kerana Allah, mereka tidak melakukan maksiat, mereka diberi pertolongan oleh Allah. Orang dulu kenapa kalah? Sebab kurang dia punya 3 SOP tadi, tidak dipatuhi secara tepat, maka mereka akan diuji oleh Allah. Ingat, orang yang ikhlas 3 syarat tadi, mereka dapat nasrun. Orang yang tak cukup syarat, mereka dapat ibtila, ujian, imtihan, ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah dalam secara Islam ni ada Badar, ada Hunain. Tulis, ada Badar, ada Hunain. Hunain 12,000 tentera pecah penggah habis, hampir-hampir mereka tewas, 12,000 tentera. Badar solid 300 berapa belah orang, mereka menang. Leis, kerana ikhlas, kerana tawakal yang tinggi, mereka menang. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala lama zakara kisah Fir'aun, bila sebut tentang Fir'aun dalam ayat yang lepas kita dah baca, kadak bi ali Fir'aun, kemudian di ujung ayat kita ni, ayat 13, Allah kata inna fi dhalika la'ibrata li'ulil absar. Li'ulil absar, bagi orang yang ada pandangan mata hati. Jadi kita yang nak ada mata hati ni, kita kena sentiasa tengok, kaji benda-benda yang berlaku. Waktu anak belajar dulu, ada satu subjek nama dia Hadir Al-Alamil Islami, keadaan dunia sekarang, order baru dunia. Pensyarah universiti, dia tulis satu bait syair, tulis kata-kata hikmah ni. Dia kata al-aqilu man yasta'ridu madihi wa yatatalla'u ila ghadihi. Orang yang berakal, orang yang tengok, kaji, teliti, siasat postmortem kepada apa yang berlaku pada orang dulu untuk dibuat pengajaran dan iktibar. Setakat tu je? No. Wa yatatalla'u ila ghadihi, dan dia merancang untuk masa depan supaya kita tidak mengulangi lagi kegagalan orang dulu. Kita cuba mencari kemenangan, pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau gagal juga bukan salah perancangan, tapi syarat ikhlas, fisabilillah, tinggalkan maksiat, tidak cukup SOP, maka kita tidak layak untuk mendapat kemenangan. Allahu Akbar. Al-aqilu, tulis ke arah awal, al-aqilu man yasta'ridu madihi wa yatatalla'u ila ghadihi. Itu orang cerdik, orang yang suka tengok, kaji kepada sejarah dulu, dan dia juga buat perancangan yang rapi untuk masa akan datang. Alhamdulillah, karena itulah kata di para ulama tadabur,
Dia kata manusia yang bahagia, tulis sekali satu lagi kata-kata, manusia yang bahagia, orang yang menjadi ikon, contoh kepada orang lain. Bila orang bincang buat strategi, kita nak menang seperti orang ni, kita nak dakwah seperti orang ni, kita nak perancangan seperti orang ni. Tapi manusia yang rugi, manusia yang malang, manusia yang tak betul-betul, manusia yang orang jadi dia sebagai bahan iktibar, uji kaji, kita kata inilah, mu jangan jadi macam orang ni. Tengok, dia malas, dia gagal. Dia berjuang tak ikhlas, dia tewas. Dia macam-macam dia. Jadi dia menjadi bahan kajian, bahan pengajaran, bahan iktibar. Tetapi manusia yang baik menjadi bahan contoh, tauladan yang baik untuk diikuti, untuk diamalkan. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga kita, Allah Ta'ala jadikan kita qudwah, contoh yang baik kepada anak-anak, contoh yang baik kepada keluarga, kepada masyarakat. Jangan kita dijadikan bahan cemuhan, bahan ejekan, bahan orang buat pengajaran. Mu jangan jadi seperti dia tu. La wal iyaz billah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada Tuhan biarkan kita begitu terumbang ambing, tanpa dibantu, tanpa ditolong, tanpa diberi perhatian. Sebab itu di akhir ayat Tuhan kata, inna fi zalika la'ibratan li ulil absar. Sesungguhnya pada peristiwa itu terdapat satu pengajaran yang beri insaf bagi orang yang berfikiran celik mata hatinya. Ya Allah, jadikan mata hati kami ini mata hati yang celik, mata hati yang sentiasa berfikir tentang bagaimana nak jadi orang-orang yang iktibar, orang yang baik, insya Allah. Jadi itu dia panggil mata ni, kita ada mata, kita ni ada dua. Satu dia panggil ainul basirah, tengok dengan mata hati. Satu lagi ainul basar, tengok dengan mata di kepala ini. Alhamdulillah, insya Allah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang. Sifat manusia, zuyyina linnasi hubbus syahwat, dalam ayat 14. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.